Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan unboxing ya. Ini paket kita sudah sampai dari La Roiba Zen Air File. Alhamdulillah, ini ada beberapa kotak ya kan. Nanti kita akan unboxing semua. Mungkin dari yang kecil lah dulu ya. Ya, dari yang kecil dulu. Langsung saja. Ini ada mounting kamera nih kayaknya nih. Amannya. Amannya nih. Apa saja yang kita dapatkan? Ini ada ya. Mounting kamera. Ya, langsung aja kita buka. Ya. Iya, ini dia. Efek air gun. Nah, ini. Jadi kalau efek ini air gun ini efek impact, ya kan? Berarti dari La Roiba. Ini satu mounting kamera, kemudian ada beberapa bautnya. Kita taruh sini ya. Oke, kita singkirkan dulu kotaknya. Ya. Kemudian ini kalau tak salah saya ini senang kita kompresor ya. Kompresor senapan angin. Langsung saja kita pastikan kita buka ya. Kita unboxing. Nah, ini dari mana nih? Oke, dari sini saja. Sangat rapi sekali pengemasannya. Nah, ini ada apa nih, adapter ya, adapter yang menyuplai arus dari AC menjadi DC ya, kalau tidak salah. Kalau salah mohon ada yang luruskan. Ini kita taruh di sini dulu, kemudian yang di bawahnya. Wah, apa ini jatuh. Ini ada manual book ya, manual book. Bahasanya bahasa Inggris ya, saya kurang paham. Ini ada buku manualnya, kita taruh di sini. Dan kemudian ada seal paket ya, apa nih? Seal, ada seal, kemudian ada baut kayaknya ini, kemudian ada busa-busa kecil. Nah, kurang tahu nih fungsinya entah apa. Nah, setelah kita gunakan nanti baru tahu mungkin. Kita taruh di sini. Ini baru kita angkat kompresornya. Nah, ini dia. Wis, kita singkirkan dulu boxnya. Nah, ini ada untuk ke coupler ya,
ada selang untuk kekupler senapan. Nih. Kemudian ada yang bisa untuk dipakai di mobil ya. Ini untuk ke baterai mobil, kemudian ini untuk ke kompresornya ya, kompresornya. Nah, kita lihat apakah masih original ya. Nah, ini dia. Luar biasa nih. Wah. Ini yang membuat kita ini tidak ngos-ngosan mengisi angin senapan kita ya kan. Nanti akan kita langsung gunakan ini ya untuk mengisi senapan kita. Nah, cuman senapannya belum dibuka, nanti kita buka apa dalamnya nih. Senapan yang luar biasa. Ini ada sudah berapa tadi, ada mounting HP, kemudian ada kompresor beserta adapter ya. Kemudian ini yang tadi untuk ke baterai, kemudian ini untuk ke kupler senapan dari kompresor. Ini buku petunjuknya kita amankan ke boxnya kembali ya. Amankan ke boxnya kembali. Oke, kita masuk selanjutnya. Ini ada juga dari La Roiba ya. Ini produk La Roiba. Ini ada apa nama ini? Tripod kamera ya. Tripod kamera. Langsung saja kita buka. Seperti apa bentuknya ya kan? Pelan-pelan. Masih menggunakan alat pisau. Biasa pisau ini yang tajam. Wah. Oke. Langsung kita lihat. Kita bongkar. Wah, rupanya dalam tasnya ya. Ya, mereknya Takara, namun sudah dimodifikasi oleh La Roiba ya. Gimana modifikasinya kami juga belum tahu persis, maka kita lihat aja langsung ya. Kalau di tasnya ini tertulis Takara ya kan. Kita buka pelan-pelan. Oh ini. Luar biasa. Kita perhatikan satu demi satu. Oke. Oh, ini ya. Kita kemudian ini dia. Tripod ya. Tripod. Nah, begini. Tinggal balik ini ya. Oke. Beginilah kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Ini tinggal kita ikat, kencangkan. Oke, ini untuk tripodnya. Kita akan lipat dulu ya. Kita lipat dulu. Ini aja. Oke, kita lipat dulu. Kita taruh di sini. Kemudian tadi apa yang kita dapatkan selain tripodnya itu ada di dalamnya, ada juga buku manual. Kemudian ada kunci L. Kemudian ada nih apa nih, seperti baut ya, seperti baut. Nah nih buat di ajum ya. Luar biasa nih kamera kita nih.
kameramen kita sudah profesional begini. Oke, ini untuk tripodnya. Kemudian apa lagi? Sudah habis ya. 1 2 3. Nah, ini yang keempat. Yang keempat, nah, ini tasnya untuk tripod. Itu di sini. Oke. Ini mounting HP. Ini kotaknya kita asingkan di sini lah ya. Asingkan di sini. Oke, sekarang yang kita membuat sangat penasaran sekali yang kita lihat di YouTube Laroiba, luar biasa nih produk efek impact-nya kan. Maka kita langsung saja tengok bagaimana yang punya saya. Kita langsung buka, kita lihat di dalamnya. Masih menggunakan pisau yang sama ya. Oke, dari mana kita mulai? Dari sebelah sini ya. Oke, sini dah. Wah, sudah mulai muncul penampakannya. Itu dia tas komonya ya, tas kamu ya. Oke, kita akan angkat. Luar biasa, kita sisihkan pisaunya. Oke, ini tadi. Kita angkat. Iya. Ini dia. Oke. Jadi ini masih di dalam ya, kita masih penasaran. Kita sisihkan dulu boxnya, taruh di belakang saja. Kemudian kita amankan pisau kita tadi supaya menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Oke. Masih di dalamnya, luar biasa nih kayak tampilannya nih. Woi, Laroiba memang luar biasa, sangat dipercaya. Kita langsung ke dalamnya, kita bongkar. Tapi nanti dulu, sebelum ke dalam kita tengok yang di luar dulu ya kan? Kita tengok yang di kantong-kantongnya nih ya. Oke, satu persatu. Ini apa? Kita belum tahu nih apa di dalamnya nih. Kayaknya perlu pisau kita kembali. Oke. Maafnya agak pilek. Sepertinya ini peredam ya. Oke. Peredam eksternal ya. Peredam eksternal. Sepertinya seperti itu. Nah, kita taruh di sini. Oke, kemudian ini magazin ya. Ini sepertinya magazin, kita juga akan lihat. Oke, ya betul. Benar sekali, ini magazin 38 round ya. 38 round. Ini dia. Saja dalamnya, kan? Oke, kita letakkan di sini.
kan? Magazin 38 ron. Kemudian nih mimis. Mimis. Ini Barakuda Max. Ya. Mimisnya. Oke. Ya. Kita taruh juga di sini. Kemudian kita ini dia. Silikon oil. Ada silikon oil. Silikon oil untuk unit kita nanti ketika ada yang apa namanya? Berkarat atau kurang langsam ya, nanti kita kasih silikon oil. Kemudian oke, ini ada, kita lihat di dalam plastik ini. Oh, ada stiker. Stiker FX Airgun Indonesia. Laroiba, ya kan? Nah, ini stikernya. Ada dua ya, ada dua. Satu. Dan ini ada juga. Ada dua. Kemudian di sini ada, wih, lock ya, pengunci ya, pengunci tas kamunya ini mungkin ya kan, kurang tahu nih fungsinya nih, luar biasa nih, ini ada kunci locknya untuk tas kamunya mungkin seperti itu nih, nanti kita cari di mana posisinya ya kan, ini. Ini. Kemudian ada, oke, ini ada, oh, buku petunjuk ya untuk teleskop ya, petunjuk untuk teleskop merek Discovery ya. Oke, ini petunjuk untuk teleskop. Kemudian ini ada kain lapnya ya, kain lap. Oke, saya kain lap. Oke, kita taruh sini. Kemudian ada roda apa namanya? Teleskop lah ya, untuk teleskop ini ya. Kita taruh sini. Lagi ini untuk apa kemarin ini namanya nih poplar apa ya, saya lupa nih, saya pesan ini cuman lupa saya namanya nih. Ini bisa untuk pembuangan angin dan langsung bisa juga untuk mengisi angin langsung ke tabung ya kan, langsung ke tabung kita, tabung senapang itu sendiri ya kan, bisa untuk pembuangan dan bisa untuk mengisi angin ya kan. Nah, ini kita taruh di sini. Dan ini ada apa nih, oh ini untuk seal-sealnya ya, ada kunci L ini tadi ya, L, ada single shot kan, ini dia di sini, dan ada kunci L kan, kemudian ada ini. Nah, ini seal ya, seal ya, kelengkapan seal banyak nih jumlahnya nih, kita masukkan kembali supaya tidak cecer. PCL-nya supaya tidak tercecer. Oke, masih adakah? Kita sabar dulu. Kemudian, ini masih ada. Yang kecil-kecil, kosong. Untuk kecil ini kosong. Berarti
Ini yang ada nih. Ini. Oh, nih. Ada kertas target ya. Jadi kita tes untuk akurasi pakai kertas target ini kan. Ya. Taruh di sini. Kemudian nih. Ada topi ya. La Roiba. Oke. Ya. Tap di sini dulu. Oke, habis yang di luar kita tutup dulu kantongnya. Kita tutup dulu kantongnya. Oke, sudah tertutup. Oke, kita buka yang besarnya ya. Kita buka. Ini dulu, kemudian ke sini. Nah, ini ada lagi rupanya sesuai dengan senang kita ya. Ini ada tabung satunya ya. Oke, dari La Roiba. Oke, kita taruh di sini. Kemudian nih unit kita FX Impact. FX Impact La Roiba. Oke, kita petikan dulu tas kamunya. Kemudian kita perlukan pisau kembali untuk membuka nih ya. Sudah ini saja ya. Oh, dari sebelah sini. Saya ditemani teman saya nih, kucing saya. Pelan-pelan ya. Nah, deg-degan bukanya. Pelan-pelan. Nah, ini dia. Si terkait ini. Nah, ini masih penasaran kita. Kita taruh di belakang. Nah, masih dalam plastik ya. Ini yang saya pesan dan yang saya tunggu-tunggu. Banyak masih dalam plastik. Langsung kita bongkar plastiknya ya. Nampak penampakannya selanjutnya.
Ah, ini dia. Pelan-pelan. Kita. Nah. Seperti ini dia. Seperti ini dia. Oke. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu ya kan. Hari ini sudah saya langsung pegang efek impact MK2 sini M3 ya. Ini sudah tabungnya power plenum 720, kemudian tiger ya. Kemudian teleskopnya Discovery ya. SDR 10-40x50 SF. Luar biasa. Mudah-mudahan unit ini betul-betul bagus ya. Terima kasih Layar Roiba Airfile ya, yang sudah memberikan atau membuatkan saya sebuah unit senapan. Dan untuk teman-teman kalau ingin berpesan, tidak ada keraguan lagi ke Layar Roiba. Silakan, orangnya sangat amanah, tidak ada keraguan, itulah ya kan. Terima kasih, mungkin itu saja dari semuanya. Mungkin sudah semuanya sudah kita unboxing ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.